sahabat Rageria, kembali lagi di channel YouTube kita Rageria. Buat para sahabat Rageria, tontonin terus video-video kita, tonton terus sampai habis, jangan pernah di skip, jangan lupa di subscribe, like, share, and comment ya guys. Hari ini kita akan review raket seri terbaru dari Li-Ning, yaitu Li-Ning Fenglin Volcano. Li-Ning mengeluarkan 4 seri ya guys untuk Li-Ning Fenglin Volcano ini. Yang pertama ada Li-Ning Fenglin Volcano Flame, yang kedua ada Li-Ning Fenglin Volcano Wind, yang ketiga ada Li-Ning Fenglin Volcano Wood, dan yang keempat ada Li-Ning Fenglin Volcano Rock. Nah, kita mulai dari Li-Ning Fenglin Volcano Flame ya guys. Untuk setiap pembelian raket seri Li-Ning Fenglin Volcano, Li-Ning menawarkan paket eksklusif ya guys. Jadi teman-teman akan dapetin satu buah paper bag, ini ya. Terus selanjutnya teman-teman juga bakal dapetin satu buah box. Tampilannya mewah ya guys. Dia berwarna dasar abu-abu, terus di bagian sebelah kanan dia ada aksara Cina berwarna merah. Dan di bagian tengah dia ada logo Li-Ning berwarna rose gold. Dan di bagian paling kiri dia ada aksara Cina juga berwarna merah dan hitam. Untuk boxnya sendiri dia lumayan keras, jadi tidak box yang gampang penyok ya guys. Oke, lanjut kita buka. Ini dia penampilannya ya guys. Ini dia raketnya. Terus teman-teman juga bakal dapetin satu buah senar Li-Ning N65. Terus 4 buah over grip sekaligus ya guys. Jadi bakal dapetin 4 buah over grip dan satu buah tas serut atau tas kain ya guys. Ini dia tas kain berwarna hitam dengan logo Li-Ning berwarna merah. Jadi dia disesuaikan dengan warna raketnya ya guys. Oke, lanjut kita review ke raketnya. Kita mulai dari bagian end cap. Di bagian end cap ini Li-Ning sudah menggunakan end cap mereka yang terbaru ya guys. Ini dia menggunakan yang logo berwarna putih dengan warna dasar berwarna merah. Jadi Li-Ning setiap mengeluarkan raket-raket terbaru kedepannya akan menggunakan end cap yang sama ya guys. Jadi tidak ada lagi perbedaan dengan raket harga murah dengan harga yang lebih mahal. Oke, lanjut ke bagian grip. Di bagian grip di sini ada keterangan seperti biasa produk pabrik. Untuk frame-nya itu dia terbuat dari carbon fiber. Untuk grip-nya dia dari bahan PU. Dan raket ini made in China ya guys. Terus selanjutnya di bagian atas di sini ada bagian barcode yang bisa kita scratch terlebih dahulu untuk kita scan untuk mengecek keaslian raketnya ya guys. Terus lanjut di bagian kun. Nih, kunnya dia di bagian paling bawah ada hologram Li-Ning seperti biasa. Di atasnya dia ada hologram air yang sering kita bilang hologram air. Terus di bagian kanan dan kiri dia ada logo Flame sama seperti yang di kotak. Terus di sini juga ada keterangan 4U, size grip G5, maksimal tension 28 lbs. Dan ada yang unik juga ya guys dari kun ini. Di bagian kun ini tidak seperti kun pada umumnya yang rata. Yang Fenglin Volcano Flame ini dia ada tingkatan di bagian kunnya ya guys. Jadi dia memudahkan kita ketika pegang biar tidak kepleset. Oke, lanjut ke bagian shaft. Untuk bagian shaft sendiri dia ada yang unik juga. Li-Ning menggunakan 2 tone warna yang berbeda ya guys.
Dari bagian kun ke bagian tengah saf, lining menggunakan warna merah dengan aksen berwarna hitam. Sedangkan dari bagian saf ke frame bagian paling bawah itu menggunakan warna hitam dengan ada bintik-bintik semacam warna rose gold ya guys. Seperti namanya lining Fenglin Volcano Flame, jadi di sini dia ada detail-detail seperti api ya guys. Jadi ini lining benar-benar memperhatikan detailnya. Terus untuk berat raketnya sendiri ini dia sekitar 84 plus minus 2 gram ya guys. Untuk balance pointnya sendiri dia 304 mm. Untuk fleksibel shaftnya dia termasuk stiff ya guys, termasuk fleksibel. Untuk panjangnya 675 mm. Lanjut ke bagian frame. Di bagian frame paling bawah ini dia ada logo lining berwarna rose gold. Terus di bagian kanan dan kiri dia ada aksara Cina lagi berwarna merah, ada juga yang berwarna rose gold ya guys. Jadi tampilannya benar-benar mewah dan elegan ya guys. Untuk jumlah grommetnya dia ada 72 holes ya guys. Jadi jumlah grommetnya 72 holes. Untuk teknologinya sendiri, lining Fenglin Volcano Flame ini sudah diberikan teknologi TB Nano plus T1100 Stabilis. Jadi itu teknologi yang berfungsi untuk penyerapan getaran. Jadi ketika kita memukul, sudah tidak terlalu ada getarannya lagi. Raketnya ini dia tipe power ya guys, jadi cocok untuk pemain-pemain power dan dia juga head heavy. Ini dia tampilannya. Oke. Itu aja untuk review hari ini. Buat teman-teman yang mau tanya lebih lanjut bisa langsung komen di bawah, atau yang mau tanya-tanya kita review apa selanjutnya bisa juga komen langsung di bawah. Bisa juga melalui nomor WhatsApp kita di 0822-7288-7272, atau yang mau lihat barangnya langsung bisa datang ke toko kita di Ragaria Jalan Sutomo nomor 72 Pematang Siantar. Oke guys, Ragaria Solusi Olahraga. Terima kasih.